أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bitaqwa pada saat ini kita masih berbicara tentang bunyal Islam ala Khomsin, khususnya masalah sholat dilihat dari segi teknik dan konten, dilihat dari cara pelaksanaannya, kaifiat berikut dengan material. Jadi kalau bunyal Islam ala Khomsin diantaranya sholat, sholat itu dibangun atas lima, berarti lima cara pembangunan. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wa saum wa hajj. Jadi yang perlu kita sadari bahwa salat ini adalah teknis, bukan kontennya. Seperti orang membangun, maka upaya ngaduk, upaya masang bata, itulah teknisnya. Bedakan antara masang bata dengan batanya sendiri. Bedakan ngaduk dengan pasir dan semen. Ngaduk itu bukan pasir. Ngaduk itu bukan semen. Semen itu bukan ngaduk. Jadi sinilah yang perlu kita perhatikan, dan pada saat ini kita pertajam. Jadi artinya bahwa sholat itu adalah teknis membangun yang kita sudah urai, sama dengan memindahkan. Membangun itu bukan membikin, tapi memindahkan. Pasirnya sudah Allah bikin, semennya sudah dibikin di pabrik, yang itu juga dari alam juga ciptaan Allah. Jadi Islamnya itu sudah Allah bikin pada huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sudah ada di Quran, kemudian menjelma menjadi sunnah Rasul. Nah, problemnya kalau itu tidak dipindahkan, tidak ada muslim yang hidup dengan dinul Islam. Ada pembicaraan sholat, tapi mungkin sholatnya juga ada teknisnya, tapi tidak ada yang pindah. Misalkan begitu ihdinas siratal mustaqim, itu tidak pindah. Siratal mustaqim yaitu kehidupan para rasul, alladzina an'amta 'alaihim. Nah, kehidupan ini tetap di Rasul, tidak pindah ke orang yang sholat sekarang. Jadi itu artinya ada teknis, konten tidak ada. Ada teknis, materialnya tidak pindah. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita ngomentari sholat dilihat dari
awalu mayuhasabu bil amdu yaumal qiyamah as-shalat, yang pertama-tama dihisab pada yaumal qiyamah adalah salat, sehingga in soluhat soluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika salatnya mulus, muluslah seluruh laku perbuatan. Apabila sholatnya rusak, rusaklah seluruh laku perbuatan. Jadi artinya sholat rusak, hidup jadi rusak. Sholat mulus, hidup jadi mulus. Karena kalau sudah berbicara amalun, itu adalah aktivitas. Sedangkan kita ambil rumusan life is activity, hidup itu adalah aktivitas. Sekarang kalau fasada sa'iru amalihi, seluruh laku perbuatan rusak akibat dari sholat rusak, maka hidup menjadi rusak. Maka dari itu dilihat dari dua masalah tadi, teknik dan konten atau teknik dan material, maka tekniknya harus tepat, materialnya juga harus pindah. Artinya kalau tukang tembok itu membuat dinding atau membuat lantai, teknik membuat dinding dan lantainya bagus, materialnya juga memang pindah. Artinya pasirnya pindah, semennya pindah yang sudah diaduk, dipasang oleh ahli. Jadi teknis berikut material sudah sekaligus ada di dalamnya. Jadi kalau dibanding ke sholat, bacaannya ada, fasih lagi. Kemudian orang si pengucap itu ngerti bahwa yang diminta pada ihdinas siratal mustaqim itu kehidupan para rasul yang begitu hebat, begitu makmur, begitu cerdas, begitu adil, begitu lebih dari segala keunggulan. Itu pindah ke orang yang melakukan sholat menjadi satu keinginan, menjadi satu pinta. Kemudian kehidupan rusak yang dipelopori oleh maghdub alaihim dan dolin terhindar dari si pelaku sholat. Sebab di sana ada kategori dengan la. Untuk maghdub alaihim pakai gori, untuk dolin pakai la. Jadi yang diminta adalah alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratun jalan kehidupannya, alladzina an'amta alaihim orangnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jadi dengan demikian maka mulus sholat, mulus teknis dan mulus material, mulus teknik dan mulus konten, maka teraturlah hidup. Jadi dengan demikian maka setiap pembangunan yang lima itu ada yang pindah. Pembelaan pindah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah perlu dibela. Pembelaan itu pindah ke orang, orangnya membela. Orangnya memindahkan isi Quran di dalam sholat, pindah pada dirinya. Kesabaran pindah. Ekonomi sistem zakat pindah. Global unity pindah, persatuan dunia. Di dalam haji
yang ucapan labaiknya saja, ucapan talbiyah berarti labaika, aku sambut panggilanmu, mu-nya ke Allah, serta dengan setia siap menerima perintahmu, mu-nya ke Allah. Jadi di sini akan terselesaikan global unity, persatuan dunia dengan ilmu Allah. Kita harus melihat lebih jauh, misalkan apa yang terjadi dengan sunnah Nabi Musa. Sunnah Nabi Musa, kalau kita lihat dari sudut surat Yunus, surat 10 ayat 90, di sana berbunyi wajawajna bi bani Israilal bahr. Fa'at ba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwan hatta idha adrokahul gorok kola amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin wajawajna bi bani Israel al-bahro, kami dengan kepastian kami membawa bani Israel menyeberangi laut. Ya, kita ingat kita kuna fa'ilin ya, seluruhnya Allah yang melakukan. Bani Israel Allah bawa nyebrang laut merah. Fa'at ba'ahum fir'aun wa junuduhu. Selanjutnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Bagian wa adwan, sebagai laku perbuatan atau untuk melakukan satu kedoliman dan melakukan satu penyerangan, penindasan kepada mereka. Apa yang terjadi? Hatta idza adrakahul ghorq, hingga apabila cerita Fir'aunnya ya, hu-nya yang dibawa cerita hu-nya ini. Hatta idza adrakahul ghorq, hingga apabila dia hampir tenggelam, yang kita istilahkan diterkam laut merah. Kolak dia menyatakan amantu annahu la ilaha illa illalladzi amanat bihi banu Israel. Kita terjemahkan amantu ini berpandang bersikap ya, karena Fir'aun sudah didakwahi Nabi Musa. Jadi Fir'aun kalau sudah didakwahi Nabi Musa pasti kenal iman, pandangan dan sikap hidup. Cuman pengakuan ini sayangnya dalam keadaan sudah hampir ajalnya tiba, sudah diancam gelombang laut merah. Omongannya amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israel. Aku berpandangan bersikap bahwa tidak ada yang diabdi kecuali yang bani Israel hidup mengabdi dengannya. Wa ana minal muslimin. Aku bagian dari orang yang hidup dengan dinul Islam. Itu pernyataan Fir'aun. Tapi dengan pernyataan ini kita jangan menghitung bahwa Fir'aun ini husnul khotimah. Sebab setelahnya ayat berbunyi al-an wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu ngomong begitu. Dulu telah mendurhakai sunnah rasul. Dulu telah menjadi perusak kehidupan. Fal yauma nunajjika bi badanika. Oke.
pada saat ini aku selamatkan, tapi badanmu saja. Litakuna ayatan linasi wakan aksarun nasi an ayatina lagu filun. Jadi berarti bukan husnul khatimah, ya. Sebab Allah tidak merespon dengan pernyataan itu. Nanti berbeda dengan apa yang terjadi pada penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf. Jadi penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf sudah sering kita katakan, waqala maliku tunibihi, raja menyatakan datangkanlah dia. Jadi berarti sunnah Nabi Yusuf ini diundang oleh Raja Mesir untuk menyelesaikan persoalan Mesir. Yang kemudian palamakalamahu qala inna kalima ladaina makinun amin. Ketika sudah dialog antara raja dengan Yusuf, raja menyatakan, Anda sekarang pada periode ini di kalangan kami kuat lagi aman, kredibel. Kolaj alni ala khuza inil ardi ini hafidun alim. Yusuf meminta, kalau begitu aku ini dipungsikan pada perbendaharaan bumi ini. Sebab kalau bendahara dipegang oleh yang tidak hafidun amin, rusak seluruhnya. Seluruhnya kan harus pakai dana. Mimma rajaknahum yunfikun, dipegang oleh yang tidak amanah, ya hancurlah. Terjadilah di sana waqadzalika makan ali yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha wa nusibu bi rahmatina man nasha wa lanudhi'u ajral muhsinin. Kami Allah memberi kepastian kehidupan saling kasih sayang tegak di permukaan bumi ini dengan sunnah Nabi Yusuf. Selanjutnya wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Bukan saja urusan Mesir selesai di dunia ini, tapi juga ajrul akhirah, imbalan akhirat khairun, lebih indah bagi orang yang berbuat tepat. Jadi artinya kalau seperti sikap penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa, itu indah, itu bagus penyelesaiannya. Mesirnya selamat di dunia, kemudian ajrul akhirati khairun. Jadi dunianya sukses, akhiratnya sukses. Itu kalau diselesaikan oleh yang pakai ilmu Allah. Kalau yang tidak pakai ilmu Allah, kayak Fir'aun di zaman Nabi Musa, menyatakan annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, mengakui la ilaha illallah, kemudian menyatakan anak minal muslimin, tapi Allah tidak merespon, tidak berguna artinya. Nah, jadi artinya penyelesaian Mesir, sudah Mesirnya sendiri berantakan, Fir'aunnya ditelan Laut Merah, akhiratnya nggak usah dikatakan lagi. Nah, jadi artinya kalau manusia mau menyelesaikan dunia ini harus diselesaikan oleh yang pakai ajaran Allah melalui sunnah Rasul, yang benar-benar membangun hasanah di dunia, membangun kemakmuran, membangun keamanan, membangun kecerdasan, membangun kepatuhan menurut kebijakan pencipta. Unggul ya'lu wa la yu'la alaih, urusan dunianya selesai, inklusif termasuk ke dalamnya penyelesaian di akhirat.
Jadi dengan demikian maka akan lebih baik, akan lebih enak keinginan manusia tersalur ya. Tidak kesana kemari, dalam arti segala sesuatu apa yang kita istilahkan bismillahi masya Allah. Kalau hidup sudah bismillah, apa yang Allah kehendaki? Kalau apa yang Allah kehendaki, maka kehendak Allah tidak akan terjadi. Kehendak Allah ini menghancurkan mukmin, menghancurkan manusia mukmin tidak akan terjadi. Kalau yang menghancurkan yang negatif sih ya karena akibat laku perbuatannya sendiri, itu salah mereka sendiri. Wa makana Allahu liyadhlimahum walakin kanu antusahum yadhlimun. Allah tidak mendulmatkan mereka, tetapi mereka yang mendulmatkan diri mereka sendiri. Jadi dengan demikian artinya dalam hal ini tentunya sebagai manusia yang wajar, sebagai makhluk Allah yang wajar, kita menginginkan penyelesaian dunia ini, kemakmurannya, kecerdasannya, keadilannya, segala keunggulannya diselesaikan oleh kebijakan pencipta. Supaya dunianya mulus, akhiratnya juga mulus. Oh bagaimana kalau akhirat aja mulus? Nggak ada istilah. Rabbana atina fil akhirati hasanah tanpa fid dunya hasanah, tidak ada. Tidak ada doa Rasul seperti itu. Yang ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau sudah itu dilantunkan dan mencapai pengertian yang sebenarnya, tidak usah lagi khawatir dengan berbagai kerusakan yang dilakukan. Sebab berbagai kerusakan yang dilakukan, Allah yang akan bertindak. Inna kunna fa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kalau kita berbicara salat, tentunya enggak usah jauh-jauh. Al-Baqarah ayat 3 itu sudah menjadi badal, pengganti dari muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bagi mereka yang berpandangan bersikap hidup perihal ghaib, masalah ghaib banyak, diantaranya tegaknya hasanah fid dunya juga ghaib. Artinya Allah tidak ceritakan kapan itu terjadi. Sehingga semua pihak yang merasa ingin ikut ke sana, ingin masuk ke sana, mereka mengusahakan yuqimuna sholat, menegakkan sholat. Ya sholat yang kita katakan tadi, sholat yang teknis dan kontennya mulus. Yang itu harus dilakukan eksplorasi ayat. Kita melakukan eksplorasi ayat, mudah-mudahan makbul indallah sampai kepada pengertian yang sebenarnya. Kita ambil di sini doa Nabi Ibrahimnya pada surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in, wahai pembimbing kami, sesungguhnya aku, wahai pembimbingku, sesungguhnya aku
pembimbing kami. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di suatu lembah yang tidak bertanam tumbuh, indah baitikal muharram, di baitul haram anda. Rabbana liyukimu sholat, wahai pembimbing kami, hendaknya mereka menegakkan sholat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka bikinlah hati manusia cenderung pada mereka. Warzuqhum minas samarat, serta berilah mereka faktor penunjang berupa panen. La'allahum yaskurun, mudah-mudahan mereka bersikap syukur. Jadi Nabi Ibrahim menempatkan keturunannya di lembah yang tidak bertanam tumbuh, di Baitul Haram, dengan harapan mereka menegakkan sholat. Tentu sholat yang kita katakan tadi, baik teknis ataupun kontennya mulus, sehingga laku perbuatan mereka mulus. Laku perbuatan mereka mulus, laku perbuatannya indah dipandang orang, tidak bikin resah, membikin harapan hidup, sehingga afidatan minan nasi tahwi ilaihim, hati manusia cenderung pada mereka, tertarik pada mereka, ingin hidup kaya itu. Maka di sini sebagai satu peringatan pada diri kita, lakukanlah sholat, teknisnya tepat, kontennya terus tingkatkan, isi konten itu adanya di ayat Quran itu terus tingkatkan. Kemudian implementasikan, terapkan di dalam amalun bil arkan dalam hidup yang dikatakan tadi, soluha sa'iru amalihi, muluslah seluruh laku perbuatan. Di sini tentunya nanti akan jadi manfaat bagi dirinya sendiri, akan jadi manfaat bagi keluarganya, akan jadi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan manusia. Di sini kalau kita selalu berbicara qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam menjadi bacaan makmum. Apa yang imam baca itu ayat Quran. Ini pindah ke makmum. Jadi ayat Quran itu ketangkap oleh imam menjadi laku perbuatan dia, ketangkap oleh makmum menjadi laku perbuatan mereka, masyarakat yang hidup dengan hudal linasi. Itu yang terjadi. Oh, ini susah katanya. Marilah kesusahan kita pecahkan. Kalau selalu berbicara susah, enggak ada ujungnya. Marilah kita pecahkan selama masih hidup. Oh, bagaimana, saya sudah tua, sudah kepalang tanggung ini. Enggak apa-apa, apa bisanya. Oh, bagaimana kalau yang muda? Itu sangat diharapkan. Sebab kita mengharapkan baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan manusia sedunia ini bisa diselesaikan urusan hidupnya dengan kalamul khaliq, dengan ucapan pencipta. Silahkan yang lain mengemukakan berbagai kitab, tapi kita tetap menuntut kalamul khaliq, ucapan pencipta. Ucapan pencipta matahari, ucapan pencipta bumi, ucapan pencipta manusia. Oh, ini juga baik katanya, ini kata-kata mutiara. Okelah, itu juga ada kebaikannya. Tapi tetap yang kita cari itu kalamul khaliq, supaya bisa menyelesaikan, ya indah, ya menyelesaikan semua persoalan. Nah, disinilah maka kita merintis, ayat-ayat Quran kita pecahkan,
yang sholat tentang itu ini, misalkan kaumnya Su'aib yang anti Su'aib, qul ya Su'aibu as-salatuka ta'muruka anatruka mayak budu abauna anaf ala fi amalina manasya. Mereka menyatakan, wahai Su'aib, apakah sholat anda menyuruh anda agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami perbuat, apa yang nenek moyang kami abdi, atau sholat anda menyuruh anda agar kami meninggalkan kebiasaan kami memperlakukan harta benda kami menurut apa yang kami kehendaki. Itu dibaca misalkan oleh imam, ketangkap oleh makmum, imamnya sendiri hidup seperti anjuran sholatnya Su'aib sama dengan sholatnya Nabi Muhammad. Orang-orang juga hidup dengan anjuran sholatnya Nabi Su'aib sama dengan sholatnya Nabi Muhammad, sama dengan sholatnya kita. Itu sama dengan penyelesaian persoalan oleh ilmu. Tapi kalau itu tidak masuk dan tidak ketangkap, maka sekali lagi teknis ada, konten yang tidak ada. Tentunya ini satu kekurangan yang sangat banyak yang harus kita selesaikan sedikit demi sedikit dengan ilmu Allah, sehingga persoalan hidup ini bisa selesai. Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a dhawr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.